الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام المنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام شهادة ينجينا بها عن البلاء والأسقام اللهم صل وسلم على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صحيح الإسلام وعلى آله وصحبه مصباح السلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الأيام عدد خلقه وإفضاله والإنعام أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Al-khamisu wassamanun min asma'illahil husna zul jalali wal ikram. Yang ke-85 daripada asma'illah al-husna, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram itu artinya huwallazi yattasifu bisifatil jalilati wal karimah. Dialah Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat jalilah, sifat-sifat yang besar, wal karimah, dan sifat-sifat yang mulia. Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat yang besar dan yang mulia itu disebut Dzul Jalali wal Ikram. Wasifatullah al-jalilah kahayatihi daimah wa ilmihi al-muhit bi kulli syai wa iradatihi an-nabidah wa qudratihi ala ijadil mumkin wa i'damih wa sam'ihi wa basarihi bi jami'il mawjudat wa kalamihi al-mu'jiz. Bermula sifat-sifat Tuhan yang besar. Contohnya sifat Tuhan yang besar itu adalah kahayatihi daimah, seperti hidupnya Allah yang abadi. Allah bersifat hidup, dan hidupnya Allah itu tidak kenal mati, daim. Nah, ini sifat hayat termasuk min sifatil jalilah, sifat-sifat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmihil muhit bikulli syai, sifat kebesaran Allah itu antara lain pula adalah pengetahuan Allah yang meliputi dengan segala sesuatu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muhita, ilmunya Allah meliputi dengan segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat kebesaran. Wa iradatihin nabidah, seperti iradat Allah, kehendak Allah yang lulus. Tidak ada kehendak Allah yang terbengkalai, tidak ada kehendak Allah yang macet kedada. Semua yang dikehendaki Allah nafizah, lulus. Nah, ini kehendak, ini iradah, sifat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudratih ala ijadil mumkin wa i'damih, dan kudratnya Allah, kuasanya Allah meadakan sesuatu yang mungkin dan meniadakannya. Allah bisa saat ini, Allah mampu saat ini mematikan kita, Allah mampu saat ini mengirimkan apa, hujan kepada kita. Nah, ini mungkin. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu mengadakan yang mungkin dan meniadakan. Wa sam'ihi wa basarihi bi jami'il mawjudat, dan termasuk sifat-sifat yang jalilah adalah seperti mendengarnya Allah dan melihatnya Allah dengan sekalian yang ada. Mawjudat. Di dalam kitab-kitab tauhid disebutkan Allah melihat hitam umpamanya,
Di samping Allah melihat itu hitam, Allah mendengar itu hitam. Jadi pendengaran Allah, penglihatan Allah itu berhubungan ta'alluqnya kepada yang maujudah, yang ada. Kalau kita paling-paling melihat, oh ini hitam, oh ini putih, tapi kita kadang mendengar apa itu putih. Nah Allah dengan samanya, dengan pendengarannya, melihat dan mendengar apa itu putih. Allah mendengar suara dan Allah melihat itu suara. Nah ini sifat-sifat kebesaran Allah. Kalau manusia paling mendengar suara, kadang melihat suaranya. Nah kalau Allah melihat dan mendengar suara sesuatu itu. Nah itu disebut ngarannya Dzul Jalal, yang mempunyai kebesaran, sifat-sifat kebesaran. Kalau ikram, nah ikramnya itu sifatil karimah, sifat-sifat yang mulia. Contohnya sifat-sifat yang mulia kala afwi indal kudrah, seperti mana Allah memaafkan hamba-hambanya, Allah maafkan, Allah ampuni, padahal Allah mampu untuk menghukumnya. Allah mampu menindak orang-orang yang salah, tapi justru dimaafkan. Nah ini sifat karimah, sifat yang mulia. Wal wafa bil wa'ad, Allah selalu menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Ini sifat-sifat kemuliaan. Wal i'ta bil ata'il jazil, Allah memberi dengan pemberian yang besar. War rahmah li jami'i khalqi, dan Allah itu mempunyai sifat kasih sayang untuk sekalian makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kasih sayang Allah. Baik itu makhluk hidup atau makhluk yang mati, baik itu orang-orang yang kafir kepadanya atau yang taat kepadanya, tidak ada yang satupun yang keluar daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ngarannya ikram, sifat karimah. Jadi Dzul Jalali wal ikram artinya Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat kebesaran, wal ikram dan sifat kemuliaan. Para muhibbin rahimakumullah, tentang Dzul Jalali wal ikram ini di dalam Al-Quran hanya ada dua, dan kedua-duanya dalam surat Ar-Rahman. Firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap orang yang berada di bumi ini binasa, artinya mati. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal adalah Tuhan engkau, Dzul Jalali wal Ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keistimewaan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ujar Nabi kita, alizu biya Dzul Jalali wal Ikram. Alizu biya Dzul Jalali wal Ikram. Artinya apa? Ujar Nabi kita, ilzamu dzalika fid du'a. Itu maknanya. Lazimi menyebut ya Dzul Jalali wal Ikram bila mana kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak membaca Dzul Jalali wal Ikram. Ini boleh jadi baca Dzul, bilanya jadi rapa Dzul bacaannya Dzul Jalali wal Ikram. Tapi bilanya ya, ya Dzul Jalali, ya Dzul Jalali wal ikram, karena hukumnya nasab nih, zal ini berganti-ganti barisnya, bisa zul, zal, zil. Nah kalau kita berdoa jangan ya zul, jangan ya zal jalali wal ikram, itu melanggar kaidah nahwu sharaf pulang kaidah. Jadi ya zal jalali wal ikram, ujar Nabi kita, lazimi, lazimi menyebut ya zal jalali wal ikram. Menurut sebagian ulama mengatakan itu adalah termasuk ismullahil a'zam, nama Allah yang a'zam. Dan bila mana kita berdoa, doa kita akan lebih didengar, lebih diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahizil jalali wal ikram ayyakuna muttasifan bisifatil jalilati wal karimatil la'iqati bih. Orang yang beriman dengan nama Allah Dzil Jalali wal Ikram. Ini dzil bacaannya karena hukumnya khafat. Al-mu'min bismillahi Dzil Jalali wal Ikram, orang yang beriman dengan nama Allah Dzil Jalali wal Ikram, ayyakuna muttasifan bisifatil jalilati wal karimatil la'iqati bih, bahwa dia bersifat dengan sifat yang besar dan bersifat dengan sifat yang mulia, yang layak dengan dia. Orang yang percaya, meyakini, beriman bahwa Allah itu punya nama Dzul Jalali wal Ikram, orang tersebut akan bersifat, orang tersebut akan bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan dan kebesaran Allah iqatibi yang layak dengan dia. Manusia ada sifat-sifat kebesaran yang layak dengannya. Artinya kalau manusia bersifat-sifat kebesaran itu, dia menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini punya sifat kemuliaan yang layak dengan dia, maka manusia ini akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beriman bahwa Allah itu Dzul Jalali wal Ikram, kita usahakan diri kita bersifat dengan sifat kebesaran dan sifat kemuliaan yang cocok dengan kita, yang layak dengan kita. Di sini dicontohkan sifat-sifat kebesaran yang mesti disifati oleh mukmin, kal ikhlas, seperti ikhlas. Kalau kita punya sifat ikhlas, kita punya sifat kebesaran, dan kita jadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beribadah, beramal ikhlas karena Allah semata. Kalau kita demikian, kita bersifat dengan sifat yang besar dan kita jadi orang besar di sisi Allah. Ikhlas wat tawadhu, bersifat tawadhu. Sifat tawadhu, sifat di mana merasa bahwa diriku ini tidak lebih baik daripada orang lain. Sifat tawadhu, sifat di mana melihat diri ini lebih rendah daripada orang lain. Nah, sifat tawadhu ini sifat di mana orang tersebut bisa menerima yang benar dari siapapun datangnya yang benar itu. Nah, ini sifat tawadhu. Ini sifat besar. Orang-orang yang besar yang punya sifat tawadhu ini. Wal khauf minallah, takut daripada Allah. War raja'i ilallah, mengharap rahmatnya Allah. Was sabri sabar, wasyukri syukur, wattawakkuli tawakkal, war ridha dan ridha. Nah, ini contoh-contoh sifat-sifat yang besar untuk hamba Allah, sifat-sifat jalilah bagi hamba-hamba Allah. Sedangkan sifat-sifat yang mulia bagi hamba-hamba Allah adalah kaljud, seperti pemurah, walhilim, pemaaf, wan nasihah, dan nasihat, menghendaki orang-orang Islam itu selalu dalam kebaikan dan ketakwaan dan keberuntungan dunia akhirat. Nah, ini contoh sifat-sifat karimah. Kalau dalam hati kita, dalam hati kita, usaha kita ada semacam mengusahakan kebahagiaan orang-orang Islam, dalam hati kita ada keinginan agar orang-orang Islam itu semuanya beruntung dunia akhirat, dalam hati kita ada keinginan agar orang Islam selalu dalam keadaan kebaikan, nah, kita ngarannya punya sifat nasihat. Ini sifat yang pemurah, sifat yang mulia. Orang yang bersifat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
al-mu'min bismillahil jalali wal ikram ay yakuna muttasifan bisifatil jalilah wal karimah al-laiqah bih. Para muhibbin rahimakumullah, wa aslu sifatil abdi al-jalilati wal karimah al-hikmatul lati awda'aha Allah fi qalbi abdi. Sifat-sifat yang besar tadi, sifat-sifat yang mulia untuk hambanya tadi. Nah, sifat-sifat yang besar dan sifat-sifat yang mulia yang tepat untuk hambanya tadi, seperti ikhlas, tawadu, pemurah, itu asalnya, pokoknya adalah hikmah yang Allah titipkan di dalam hati hambanya. Itu pokoknya, modalnya. Kita kada bisa tawadu, kita kada bisa pemurah, kita kada bisa ikhlas kalau di dalam dada kita tidak ada hikmah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmah ini semacam ilmu dari Allah, semacam cahaya dari Allah yang Allah tetapkan, Allah letakkan dalam hati hambanya. Dengan hikmah itulah seseorang jadi tawadhu, seseorang jadi pemurah, seseorang menjadi takut dengan Allah. Nah, jadi pungkalanya, dasarnya semuaan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia itu adalah hikmah allati awda'aha Allah fi qalbi abdi, hikmah yang Allah berikan, titipkan di dalam hati hamba-hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, nah jadi kita beriman dengan Zuljalali wal Ikram, kita usahakan, artinya kita usahakan agar kita mempunyai sifat-sifat yang mulia, kita mempunyai sifat-sifat yang besar yang layak dengan kita, agar kita menjadi orang yang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya kita menjadi atau mendapatkan sifat-sifat yang mulia itu? Mengusahakan agar hikmah itu dititipkan Allah di dalam hati kita. Qala ba'du salaf, berkata sebahagian ulama salaf, setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengirim, menebarkan ini hikmah-hikmah ke alam dunia ini. Setiap malam Allah sebarkan ini ilmu-ilmu, ini hikmah-hikmah. Dan dia berkeliling melihati setiap hati orang-orang yang beriman. Apabila hati itu patut untuk disinggahinya, maka hikmah itu akan singgah dalam hati tersebut. Dan jadilah orang yang disinggahi oleh hikmah ini, timbul segala sifat-sifat mulia pada dirinya. Nah, jadi ini ta'arradu li nafahatillah. Kita usahakan untuk menghadang, kita usahakan untuk mempersiapkan diri, kita usahakan untuk mendapatkan tebaran hikmah Allah yang disebarkan pada tiap-tiap malam itu. Para muhibbin rahimakumullah, berkata salah seorang ulama, Yahya bin Muaz Ar-Razi, al-hikmah allati nasharallahu biha la taskunu qalban bihi hubbud dunia. Hikmah yang disebarkan oleh Allah tiap-tiap malam ini kada akan singgah di dalam hati yang dalam hati itu ada hubbud dunia. Ada hubbud dunia. Nah, jadi artinya orang yang hubbud dunia ini kada akan bisa bersifat dengan sifat jalilah dan karimah. Orang yang hubbud dunia kada akan bisa bersifat yang mulia, bersifat kebesaran yang layak dengan dia, kada bisa. Kenapa? Karena kada ada modalnya, karena kada ada dasarnya. Al-hikmah la taskunu qalban bihi hubbud dunia. Hikmah, modal segala kebaikan ini kada akan diam di dalam hati yang di dalam hati itu ada bercukul hubbud dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hubbud dunia sehingga hal yang mulia tersebut kada akan singgah di dalam hati orang tersebut? Hubbud dunia nang macam apa?
nang sampai hikmah Allah kada mau singgah dalam hatinya. Nah, secara sempit hubbud dunia yang dimaksud itu adalah keinginan untuk mendapatkan harta kekayaan, keinginan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, keinginan untuk mendapatkan popularitas dan kemasyhuran, keinginan untuk mendapatkan pemuas nafsu syahwatnya dengan berbagai macam cara walaupun tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubbud dunia. Hendak sugih tapi berbagai macam cara dihalalkan asal mendapatkan kekayaan, ini hubbud dunia. Apakah ada dalam hati kita seperti itu? Kalau ada, kada akan singgah hikmah ilmu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin dapat pangkat, dapat kedudukan, tapi menghalalkan segala cara asal dapat kedudukannya dengan jalan suguk sana suguk sini asal dapat kedudukan. Bila ada dalam hati seseorang demikian keinginan, berarti dia hubbud dunia. Hikmatullah tidak akan bisa singgah dalam hatinya. Adakah kita keinginan yang macam itu? Kemasyhuran, popularitas. Dia ingin dikenal, dia ingin masyhur. Dia cari, dia usahakan kemasyhuran dengan berbagai macam cara walaupun yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, ini hubbud dunia. Kita ingin memuaskan nafsu kita, baik nafsu birahi atau nafsu perut dan lain-lainnya, walaupun dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini hubbud dunia. Kita hendak umpamanya makan itu, hendak makan itu, tapi jurang itu haram. Biar aku haram, yang penting aku puas. Nah, ini hubbud dunia nang macam ini. Nang bila ada dalam hati kita seperti itu, kita kada akan bisa bersifat dengan sifat yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Para muhibbin rahimakumullah. Ada kada terlintas dalam hati kita, ku kapingin jadi orang sugih, ku kapingin bisi banyak harta, walaupun datangnya cuntanan umpamanya. Nah, ini kalau ada macam itu dalam hati kita, kita ngarannya hubbud dunia. Hubbud dunia adda'ul udhal. Hubbud dunia ini yang macam tadi disebut oleh para ulama sebagai penyakit yang paling sulit. Adda'ul udhal. Nang bila mana penyakit hubbud dunia tadi menyerang seseorang, maka dia akan merubah sikap, merubah akhlak seseorang itu. Bila hubbud dunia ini masuk ke dalam hati kita, dia akan memberikan warna dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Dan ini hubbud dunia bisa masuk kemana-mana. Kada pilih bulu, kada pandang bulu, siapapun bisa dimasuki penyakit yang namanya hubbud dunia ini. Dan bila masuk ke dalam hati seseorang, dia akan merubah sesuatu yang baik yang ada pada diri orang tersebut. Hubbud dunia itu bisa masuk kepada kaum perempuan, kepada kaum ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu ini dimasuki oleh hubbud dunia, apa pikirannya? Kayak apa tingkah lakunya? Apa yang jadi perhatiannya? Ujar Nabi ada dua, yang pertama al-libas wa zina, pakaian dan perhiasan. Ini kalau bini-bini sudah dimasuki oleh hubbud dunia ini, pikirannya apa? Perhiasan dan pakaian. Tujuannya apa? Agar menjadi pusat perhatian orang, supaya orang cengangan lawan aku, bahasa kitanya. Jadi pakai baju nang model-model, perhiasan nang model-model, supaya jadi cengangan orang. Ini bini-bini nang sudah dimasuki oleh hubbud dunia, merubah akhlaknya, merubah sikapnya, merubah kelakuannya.
Dan Rasulullah mengatakan bahwa penyebab umatku perempuan ini banyak masuk neraka, ya dua itu, pakaian dan perhiasan mereka. Dalam hal berpakaian, kadang-kadang kaum-kaum perempuan kita ini rela melanggar hukum Allah asal sesuai dengan zaman. Nah, ini perempuan yang sudah hubud dunia. Dia berpakaian dengan pakaian yang sesuai zaman walaupun melanggar hukum Allah. Dia berpakaian pakaian yang mahal walaupun kereditan nukarnya. Asal baju nang larang nang mahal. Nah, ini perempuan yang sudah diserang hubud dunia. Bisa masuk kepada perempuan. Dan lagi ini hubud dunia, kalau masuk ke dalam tujar, pengusaha, pedagang, ini bisa hubud dunia masuk ke situ, merubah kelakuan pedagang, merubah akhlak si pedagang menjadi apa? Pedagang yang dimasuki hubud dunia itu, pertama dia kada segan-segan melakukan kizib dusta. Ini barang baik, ini barang baik, ini barang nomor satu. Kalau ada barang nang kada asli dipadahkan nomor dua, kada mau nomor dua, kada asli ya kada asli. Ini orang pedagang menyusun kata. Ini nomor satu asli. Ini pang itu nomor duanya, kada asli padahkan nomor dua, itu kada asli. Jangan kizib. Nah, kalau pedagang ini dimasuki kizib, dimasuki hubud dunia, jadinya apa? Kizib, mengurangi takaran, timbangan, ukuran, menyimpan, menyembunyikan aib-aib barang yang dijual. Ini semua adalah akibat dari pedagang pengusaha yang cinta kepada dunia tersebut tadi. Kalau macam itu, kada akan timbul dalam diri si pedagang ini sifat-sifat mulia seperti tawadhu, seperti ikhlas dan lain-lainnya tadi. Karena modalnya kada diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah tadi. Hubud dunia masuk bisa kepada agnia. Agnia orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya bisa dimasuki hubud dunia. Jadinya apa? Pertama bukhul, dia kikir. Dia kikir. Perhitungan, terlalu perhitungan. Nah, ini apa? Karena si agnia ini diserang oleh hubud dunia. Hubud dunia bisa masuk kepada masakin. Orang-orang miskin bisa dimasuki hubud dunia. Rumah gubuk, hujan kehujanan, tapi hubud dunia nang dalam situ orangnya bisa. Kelakuan orang miskin hubud dunia itu macam apa? Pertama tamak, menghendaki nang di tangan orang. Ini bisa menjuntan jadinya kaina. Bisa merampok, mencupit karena tamak. Nah, nang kedua, orang miskin nang hubud dunia ini adalah kasratus soal, suka minta-minta jadinya. Suka mengemis. Nah, ini orang miskin yang dimasuki oleh hubud dunia. Umara, pejabat, bisa dimasuki hubud dunia. Kalau sudah seorang pejabat ini dimasuki oleh hubud dunia, jadinya apa? Dia melakukan tindakan gulul, korupsi, mengambil duit negara artinya, untuk dipakai pribadi atau keluarga atau kelompoknya. Ini gulul. Ini yang paling berat gulul ini. Orang yang berkhadam melawan Nabi, berkhadam melawan Rasulullah, mati di perang sabilillah, jar Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena dia gulul, korupsi satu lembar selimput. Coba bayangkan. Apalagi hidup kada lawan Rasulullah, berperang sabilillah kada pernah, gulul pula. Maginnya. Nah, umara-umara yang hubud dunia itu gulul ini, penyakitnya korupsi. Yang kedua, zalim. Arti zalim apa? Kada rata membagi-bagi kekayaan negara. Kada rata memilih bulu. Nah, ini patut diberi ini kada rata.
Nah ini penyakit umara yang dimasuki oleh hubud dunia. Hukam, penegak-penegak hukum bisa dimasuki hubud dunia. Penegak hukum itu siapa? Polisi, jaksa, hakim, itu penegak-penegak hukum. Ini mereka bisa masuk kepada hubud dunia. Dimasuki hubud dunia, apa jadinya? Mereka memperjualbelikan hukum. Hukum pegawai ditukari. Kalau sebulan 10 juta bayarnya, kalau dihukum 2 bulan 5 juta bayarnya, dihukum 3 bulan 2 juta setengah, dihukum setahun praktik gratis. Ini hukam, penegak hukum yang hubud dunia. Dia dimasuki oleh penyakit-penyakit seperti riswah, sogok, menjual belikan hukum. Ulama, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama, ini pun bisa dimasuki oleh hubud dunia. Orang-orang yang diberi Allah kelebihan ilmu agama, ini pun kada sunyi daripada serangan hubud dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam juz awal Ihya Ulumuddin, apa, bagaimana kalau ulama ini sudah dimasuki hubud dunia? Pertama, takhfiful ghair wa ta'zimu nafsi. Dia meremehkan orang lain dan mengagungkan dirinya. Ini contohnya. Seorang ulama yang dulunya baik, dulunya khusyuk, dulunya tawadhu, dulunya ahli ibadat, dulunya pendiam, begitu dimasuki oleh hubud dunia, dia akhirnya apa? Meremehkan orang lain dan mengagungkan dirinya. Yang kedua, pazazah wa ghilzah. Ini ulama yang dimasuki oleh hubud dunia, dia akan berkata-kata kasar dan keras. Nah, itu ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang diserang oleh hubud dunia. Para muhibbin rahimakumullah, apa risikonya kalau kita hubud dunia? Pertama, tadi kita kada akan dapat hikmah, rahasia, ilmu rahasia Allah. Risiko lain apa kalau kita ini hubud dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang maksudnya, ujar Nabi kita, di akhirat nanti didatangkan suatu kaum membawa amal ibadah mereka seperti gunung Tihamah. Di sana ada sembah, semua lengkap ada ibadahnya. Fayu'maru bihim ilan nar, disuruh Allah mereka itu masuk ke dalam neraka. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apakah mereka itu sembahyang? Mereka sembahyang. Apakah mereka puasa? Mereka itu puasa. Kenapa disuruh ke neraka? Ujar Nabi kita, maksud hadis tadi adalah hum yuhibbuna dunia, mereka itu mencintai dunia. Mencintai dunia yang macam apa? Iya, yang macam tadi, hati ini hendak kaya, kaya apakah caranya? Yang penting kaya. Nah, itu hubud dunia. Yang penting aku jadi pejabat ini, kaya apakah caranya? Harus jadi pejabat itu. Nah, ini hubud dunia yang macam ini. Hubud dunia yang macam ini nang membawa akibat seperti demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang sedikit pun kepada kita untuk mengurus dunia. Bahkan dalam Quran Allah menyebutkan walatan sanasibaka minad dunia, jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Allah tidak melarang kita mencintai dunia secara mutlak, tidak. Buktinya Jibril alaihi salam membisiki kepada Rasulullah, ahbib man ahbabta, man ahbabta, cintailah orang yang kau cintai, fa innaka mufariku, tapi ingat kau nanti akan berpisah dengannya. Kita tidak dilarang mencintai dunia secara mutlak. Bahkan Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi menegur sahabatnya Abu Darda. Dan teguran Salman ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, orang yang sudah membuang dunia,
kadang mengurusi lagi dirinya, kadang mengurusi lagi hartanya, kadang mengurusi lagi rumahnya, kadang mengurusi lagi bininya, kadang mengurusi lagi anaknya, siang puasa, malam sama malam beribadah kepada Allah. Ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Salman, engkau hidup dalam dunia, kau ada punya anak, urus anak kamu, ada punya istri, ada punya harta. Jadi pengertian hubbud dunia ini dilarang bukan pengertian hubbud dunia secara luas. Kita silahkan mencintai orang-orang yang kita cintai, kita mencintai sesuatu yang kita cintai, asalkan dalam hal mencintai itu kita kada keluar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Cari kekayaan sekaya-kayanya, tapi dalam real agama. Anak jadi pejabat silahkan setinggi-tingginya, asalkan dalam real agama yang sebenar-benarnya. Jadi agama kita bukan mengharuskan kita jadi orang fakir, agama kita bukan menyuruh kita jadi orang miskin, kada demikian. Agama kita menghendaki bahwa kita ini kaya, kuat, tetapi tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita usahakan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang besar tadi ada pada diri kita. Cara mengusahakannya adalah menyiapkan diri, menyediakan diri agar bisa disinggahi tebaran hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bersihkanlah diri kita ini dari sifat hubbud dunia yang dilarang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya yang ke-86 daripada Asma'illah al-Husna adalah al-Muqsit.